Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, kenapa moratorium bersasar? Bank bukan kerajaan punya, kata Zafrul. Berita sepenuhnya. Pemimpin UMNO, Puat Zarkasi, antara pengkritik yang kesal dengan kerajaan kerana tidak melaksanakan moratorium pinjaman total dalam bantuan ekonomi terbaru bernilai RM40 bilion yang dilancarkan semalam. Ketika ditanya mengenai perkara tersebut pada sidang media hari ini, Menteri Keuangan Tengku Zafrul berkata, perkara itu telah dipersetujui oleh bank-bank dalam perbincangan mereka dengan Bank Negara Malaysia. Anda kena faham, kerajaan tidak mengawal atau memiliki bank. Betul tak? Katanya. Ini perbincangan antara Bank Negara dan bank-bank. Kami tidak memiliki kemampuan undang-undang untuk memaksa bank melakukan apa yang kami mahukan, katanya. Bawah Pemerkasa Plus, kami memberikan moratorium pinjaman otomatik kepada golongan B40. Jika mereka layak, mereka dapat memperolehnya. Mereka yang kehilangan pekerjaan, termasuk mereka daripada golongan pertengahan M40 dan golongan top 20, akan mendapat moratorium pinjaman mereka secara otomatik, katanya. Peniaga kecil dan perusahaan sederhana SME yang tidak dibenarkan beroperasi ketika PKP penuh layak mendapat moratorium pinjaman, katanya. Mereka yang layak boleh memilih moratorium penuh sehingga 3 bulan atau mendapat pengurangan bayaran balik sebanyak 50% selama 6 bulan, katanya lagi. Sekiranya Anda dapat namakan saya, satu negara yang telah melakukan ini, tolong lakukan, kata Zafrul. Awal hari ini, Puad menyoal kenapa Putrajaya tidak memberi moratorium pinjaman menyeluruh, kerana PKP penuh akan memberi kesan kepada semua orang. Sepatutnya moratorium pukal. Inilah masalahnya bila bekas banker jadi Menteri Keuangan. Dia tetap mahu untungkan bank yang sudah pun untung walaupun di waktu COVID-19. Kalau mahu dikecualikan pun, ialah syarikat besar, multinasional dan jutawan, dakwa Puad. Ini musibah bila parlimen tidak bersidang. Suara rakyat tidak sampai, katanya lagi. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.